Halo Sobat Badminton Lovers, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan sukses dalam setiap usaha yang kalian jalankan. Kita masih update informasi seputar ajang HiLo Open 2023. Berikut informasi selengkapnya. Badminton Merah Putih mengirimkan dua wakilnya yang akan berjuang pada babak semifinal HiLo Open 2023. Mereka adalah pasangan ganda putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, serta pasangan ganda campuran, Rehan Naufal, Lisa Ayu Kusumawati. Apriani Siti melaju ke babak semifinal usai menaklukkan pasangan China 2 game langsung. Sementara itu, Rehan Lisa juga menang 2 game langsung atas pasangan Inggris pada babak perempat final. Mari kita lihat laga semifinal yang akan dijalani kedua wakil merah putih. Mari kita mulai dari Rehan Lisa yang akan berjumpa lawan berat asal Denmark. Pasangan Mathias Christensen, Alexandra Boje akan menguji laju Rehan Lisa di HiLo Open. Secara pertemuan, keduanya sudah memperoleh hasil imbang karena sama-sama saling mengalahkan dalam dua pertemuan sebelumnya. Semifinal HiLo Open merupakan pertemuan ketiga kedua pasangan. Akan sangat menarik dinantikan laga ini. Nantinya babak semifinal Rehan Lisa versus Mathias Alexandra akan berlangsung pada partai ketiga di lapangan 1. Menurut perkiraan admin, laga ini akan berlangsung kurang lebih pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pasangan Apriani Siti akan ditantang wakil dari Prancis, yaitu pasangan Margot Lambert Anetran. Di atas kertas seharusnya Apri Siti bisa melewati laga ini dengan mudah. Namun keduanya belum pernah bertemu sebelumnya, jadi mudah-mudahan Apri Siti tetap fokus sejak awal pertandingan. Admin cukup yakin Apri Siti kembali akan meraih hasil positif. Nantinya laga ini akan berlangsung di lapangan 1 pada partai ke-6. Laga ini diperkirakan berlangsung sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat bergadang di malam minggu ya kawan-kawan. Oke Sobat BL, itulah update informasi seputar wakil merah putih di semifinal HiLo Open 2023. Mengenai waktu pertandingan, itu hanya perkiraan admin, bisa tepat bisa juga meleset. Terima kasih kalian sudah menyimak dan sampai jumpa.